Pasukan pengibar bendera Paskibra yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 di Kabupaten Kepulauan Selayar dikukuhkan oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. Haji Zainuddin SH/MH di lapangan tenis Rumah Jabatan Bupati Kamis 16 Agustus 2018. Pengukuhan kepada 71 anggota Paskibra ditandai dengan pemasangan kendit dan penyematan lencana kepada pemimpin upacara. Pengukuhan oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, serta pengucapan ikrar Putra Putri Indonesia yang dipandu oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dr. Andes Ahmad Ansar, MSI. Wakil Bupati Kepulauan Selayar Dr. Haji Zainuddin SH/MH menegaskan bahwa semua anggota Paskibra yang baru saja dikukuhkan adalah manusia-manusia pilihan. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yang dijawab oleh bangsa Indonesia, apa filosofi dari peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Indonesia? Dan selidik punya selidik, ternyata filosofi peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Indonesia adalah transformasi nilai perjuangan bangsa Indonesia. Sekali lagi, transformasi nilai perjuangan bangsa Indonesia. Itu filosofinya. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan, apakah kegiatan yang bersifat pokok ataupun bersifat menunjang, maka selalu harus dapat diuji berdasarkan filosofi tersebut. Wakil Bupati berpesan kepada seluruh anggota Paskibra untuk mempersiapkan diri, baik secara fisik dan mental, guna mengembangkan tugas negara, khususnya dalam pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hadir pada pengukuhan tersebut jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, para asisten, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Haja Eni Zainuddin, Ketua DWP Haja Asniar Marjani, pimpinan instansi vertikal, serta undangan lainnya. Prosesi pengukuhan Paskibra diakhiri dengan penyampaian selamat yang diawali oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar, disusul Forkopimda dan pimpinan OPD. Kontributor Firman dan Ical untuk kepulauanselayarcup.go.id.